Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian, saya bersama Pak Sekjen Kementerian Agama, Pak Ibu Gubernur Jawa Timur. Hari ini kita memberangkatkan 449 jamaah haji dari Jawa Timur, umumnya dari Tuban, ada juga bagian dari Bojonegoro. Ini untuk pertama kali setelah 2 tahun, mereka, kita semua tidak ada pemberangkatan karena adanya COVID. Alhamdulillah, karena COVID sudah landai, ini kita bisa memberangkatkan jamaah haji kita seluruhnya itu 100.015 jamaah. Ini mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa normal. Ya, kita normal. Karena itu kita harapkan haji tahun ini menjadi semacam ya ukuran, menjadi penilaian. Kalau ini semua berjalan dengan baik, insya Allah tahun depan normal. Kembali seperti sedia kala. Karena itu kita harapkan para jamaah di sana, pertama menjaga kesehatan karena masih COVID belum hilang. Saya tadi sampaikan, supaya juga menjaga kesehatan dari sengatan panas, sebab di sana cuacanya agak panas. Dan juga menjalankan ibadah dengan baik. Kita harap jamaah haji kita bisa kembali ke tanah air dengan selamat, sehat, mendapatkan haji yang mabrur. Kepada para petugas, saya sampaikan supaya melayani jemaah dengan baik, dari pembimbingnya, dari kesehatannya, semua menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga jemaah kita bisa terlayani dengan baik di tanah suci. Semua pelayanan-pelayanan jemaah kita ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini untuk pertama kali ada pemberangkatan menuju Baitullahil Haram mengerjakan haji. Setelah 2 tahun tidak ada pemberangkatan haji. Ibu-ibu senang, bapak-bapak senang apa tidak? Senang. Alhamdulillah. Karena itu, saya minta di sana betul-betul yang pertama ya, karena masih COVID belum habis, supaya menjaga kesehatannya. Ya, Bu. Menjaga kesehatan di sana. Yang kedua, sekarang ini musim panas. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu jangan keluyuran. Ya, karena panasnya agak tinggi. Ya, betul ya Pak Sekjen? Jadi supaya menjaga diri. Ini penting untuk kesehatan bapak, ibu. Dan yang ketiganya, supaya benar-benar menjalankan ibadah dengan baik. Di sana taqarrub ilallah. Ya Bu ya, jangan banyak tawaf di pasar, jangan tawaf di toko-toko. Di sana banyak banyak pilihan, banyak tawaran. Karena itu banyak-banyak di masjid. Taqarrub ilallah, supaya mendekatkan diri pada Allah, supaya hajinya menjadi haji yang mabrur, bukan haji mabur. Ah, cuman bukan hanya terbang tapi mabrur. Karena itu banyak ibadah kepada Allah. Ya, pemerintah mendoakan semuanya berjalan dengan baik. Dan kepada para petugas dari pembimbing kesehatan,
semuanya supaya melayani dengan baik. Di sana melayani jamaah dengan baik. Supaya melayani dengan baik ya. Jangan sampai di sana petugasnya sibuk sendiri. Ya. Ibadah sendiri sehingga tidak melayani jamaah. Jadi supaya melayani jamaah dengan baik. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik.